ada serah terima dari kabupaten ke kota. Nah, semenjak itulah kita bisa untuk revitalisasi atau pembangunan tuh, karena setelah itu kewenangannya ada di Kota Tangerang, sebelumnya ada di Kabupaten Tangerang. Makanya setelah serah terima itu baru kita bisa laksanakan pembangunan yang ada sekarang ini, termasuk rencana pembangunan yang sebelah sana nanti. Itu sih. Nah, ini konsepnya ini kan utara dan selatan kan nggak ada nih, emang ntar konsepnya dihilangkan atau bagaimana? Kemungkinan seperti itu. Jadi penonton itu ada hanya ada sisi barat sama sisi timur kalau melihat set plan yang ada, tapi nggak tahu perkembangannya seperti apa nantinya. Kalau memang dimungkinkan bisa di utara selatan juga dibangun, mungkin mungkin bisa gitu. Tapi sementara yang progres yang ada ini sama rencana pembangunan yang tahun ini tuh di sebelah sana. Nah, kalau jumlah penonton kapasitas. Ya, kapasitasnya sendiri sekitar 17.000 sampai 20.000 kalau misalnya. Berarti ini kan karena utara dan selatan ini kan berarti kan ada penurunan ya. Tadinya sebelumnya itu berapa? Wah, kalau yang sebelumnya saya kurang tahu, tapi kan kalau dulu itu nggak pakai single seat begini ya. Bangku biasa, jadi kemungkinan ya sekitar 30 ribuan mungkin masuk. Karena kan nggak bisa aja dempet-dempetan. Kalau ini kan jelas pakai single seat gini bisa dihitung kapasitasnya. Kalau dulu mah untuk 5 orang bisa jadi 6 orang, 7 orang mungkin. Nah, ini alasannya kenapa utara dan selatan dihilangkan itu? Nah, itu kurang tahu, mungkin itu perlu dikonfirmasi sama ada di sana di Dinas Perkim mereka punya rencana set plan dan segala rupa terkait pembangunan ini. Untuk Persikota sendiri akan menggunakan Stadion Benteng ini sebagai tempat utama, apakah kan informasinya ada stadion baru yang dibangun itu Tangerang Ayo. Kita lagi ada rencana pembangunan stadion baru. Nah, mudah-mudahan kalau memang itu terlaksana dan bisa digunakan, kita sih sebetulnya mau pakai stadion di sana. Keinginannya Tangerang Ayo ya. Cuman untuk sementara untuk tetap sementara home base kita di sini karena untuk Liga 3 sendiri kan enggak ada home and away. Dia biasanya home turnamen. Biasanya kalau untuk tingkat provinsi ditunjuk sama Asprop di mana. Di sini sih untuk latihan aja. Berarti berarti karena tidak berarti kalau misalnya naik di Liga 2 berarti ada pembangunan kembali berarti gitu ya. Mudah-mudahan. Kalau dimungkinkan dan kondisi keuangan pemerintah daerah memungkinkan, bisa aja kan. Kalau standar PSSI sendiri apakah harus ada syarat-syaratnya, maksudnya agar lolos di, maksudnya stadion itu lolos untuk dipakai home away gitu? Mungkin ada, cuman saya secara spesifik kurang tahu juga bentuknya seperti apa gitu. Yang jelas kapasitas mungkin sama area-area khusus pemain atau apa itu memang ada dipersyaratkan gitu. Tapi detailnya seperti apa saya juga kurang tahu. Kalau untuk tiket sendiri tahun dulu pada saat itu sebelum pembangunan itu berapa tuh paling murah dan pada tahun berapa itu? Saya kurang hafal karena saya bukan panitia. Karena kan untuk tiket itu biasanya ada di Panpel. Panitia pelaksana di lapangan. Jadi bukan di Persikota sendiri lepas dari keluar di luar dari situ gitu. Ada panitia biasanya dari pihak Pemda atau pihak apa ya. Kalau untuk penanganan tiket sama yang lain-lain. Oke, siap. Nah, ini kan berarti ini mulai dibangunin setelah aset dari Pemkab diberikan ke kota pada tahun 2020 kemarin. Kita mulai bangun tuh tahun 2020. Oke, siap. Setelah serah terima aset dari kabupaten. Karena kewenangan penuh kalau mau diapain itu udah ada di kita. Terima kasih. Siap.